guys, welcome to channel Aetense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak tinggal sama updatean-updatean Mimin. Iklannya jangan di skip. Pucicin Mimin, oke. Sini Mimin doubling aja ya guys. Katakan dengan cepat, katanya gitu guys. Si Yuzu maksa nih di sini guys. Lepaskan, katanya gitu. Mengapa perempuan ini begitu kuat? Izu, tenang dulu, katanya gitu guys. Tapi aku tunggu. Saudara laki-laki Xiang Yan yang baru saja dia katakan terluka parah oleh Jono yang kehilangan akal. Lalu Xiang Xin, kamu beraninya kamu menyinggung perasaanku, katanya si yang pria ini guys, dari suku sebelah guys, suku tetangga. Oh, dia kembali untukku, katanya gitu guys. Ayo. Kata si Anjing ngajak si Yuzu buru-buru kabur nih guys. Berlari-lari seperti ini bukankah suatu pilihan? Kekuatan fisik Izu tak bisa lagi mendukungnya, katanya gitu guys. Terpaksa dia ini berubah menjadi beast. Kan kalau horse beast itu dia hanya bisa ditunggangin sama pasangannya guys. Nah ini nanti gimana nasib Izu ya kalau dia nunggangin si bisnis siang-siang ini, apakah Izu harus bertanggung jawab? Nah, kita lihat aja ya guys. Jadi macan tutul guys. Izu, ayah pegang aku, katanya gitu. Pak, lupakan saja. Prototip Xiangxing adalah Leo Pinny Leopard. Kita tidak bisa mengejarnya, katanya gitu guys. Namun Xiangxing justru membiarkan perempuan itu menungganginya. Nampaknya hubungan mereka tidak sesederhana itu. Mungkin bisa bermanfaat.
Mereka mungkin tidak bisa menyusul dan kita sudah aman. Kata Yuzu nih guys. Aku bisa turun, kata si Yuzu udah guys, minta turun nih guys. Oke. Maaf, hanya karena aku terlalu impulsif sehingga aku membuatmu marah. Sehingga aku membuatnya marah, bukan membuatnya, guys. Itu bukan urusanmu, ye. Nan dan suku Changmu yang selalu berkonflik dengan kami. Dia di sini hanya untukmu, katanya gitu, guys. Dan itu karena aku menyembunyikan berita tentang Jono darimu terlebih dahulu sehingga kamu tidak tiba-tiba mengalami konflik dengannya. Pantas saja kamu bertingkah aneh saat itu. Yuzu, bisakah aku mempercayaimu? Katanya gitu, guys. Kamu menyelamatku menyelamatkanku dan Tenshu, apapun yang terjadi, aku akan berada di sisimu untuk membantumu. Kata si Yuzu gitu, guys. Faktanya seperti yang dikatakan Yinan. Kakakku pernah bertemu dengan Jono yang gila sebelumnya dan bertengkar dengannya, katanya gitu guys. Kemudian dia kembali dengan luka parah dan koma hingga hari ini. Apa Jono menyakitinya? Maaf dia, kata Yuzu gitu guys. Kakak laki-laki Nenan Yesehan yang dengan sengaja memancing Jono ke sana. Tuh, jadi dia juga yang bertanggung jawab atas yang terjadinya. Inilah yang kakakku katakan sebelum dia koma. Jono hanya sebelah pisau di tangan Yesehan, katanya. Sejak itu suku tersebut berada di bawah darurat militer penuh. Jadi sangat ketat, guys. Aku tidak bisa membiarkan berita tentang koma kakakku menyebar dan aku tidak bisa membiarkan Ciangmu memanfaatkannya. Aku melindungi suku demi saudaraku, katanya gitu, guys. Maaf, aku benar-benar tidak yakin dengan identitas dan posisimu saat itu. Aku juga mengirim orang untuk memantaumu secara diam-diam. Tapi meski begitu, kamu tetap membantu kami, bukan? Tanpamu, Tengshio mungkin. Jadi, terima kasih Xiangxing, kamu benar-benar pria yang sangat baik. Xiangxingnya jadi malu, guys.
Izu, jangan ucapkan terima kasih lagi pada aku. Mengingat hubungan kita saat ini, apa yang aku lakukan sudah pantas, katanya gitu guys. Baru saja kamu naiki diriku, kata si Xiangxing gitu guys. Tunggu. Aku ingat Yono pernah bercerita kepadaku dahulu kala bahwa wujud asli Ors hanya bisa ditunggangi oleh pasangannya. Tuh, keder kan Yizu guys?